人性才是决定一个男友超脱于众生。放开我！这些都是神力凝成的，就是为了测试我的能力吗？大明！Halo cok, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Sabtu, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan Alo Cerita Dong Gua Solen. Tepatnya episode 257. Di pembahasan kemarin yang udah kita bahas, dengan bantuan kekuatan Dewa Asura yang tertidur di dalam roh pelindung Palu Hautian, Tang San akhirnya berhasil melewati proses penyerapan cincin roh Dewa Paus Iblis. Selain membuat levelnya naik 2 tingkat ke level 99, kejadian itu juga membuat Tang San berhasil melewati ujian ke-8, sehingga hanya tersisa 1 ujian untuk mewarisi posisi Dewa yang sesungguhnya. Wadidaw. Dan di episode terbaru ini, kita bakalan ngelihat adegan yang serupa saat warisan Dewa, di mana sang pemuja besar akan mengorbankan dirinya untuk membuka gerbang warisan. Lalu gimana sih alur ceritanya? Sebelum itu jangan lupa subscribe ya cok. Nyalain juga tombol notifikasinya. Cari posisi yang paling nyaman. Kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Ujian terakhir Tang San alias proses pewarisan Dewa Laut akhirnya dimulai. Bo Sai Si akhirnya membuka sebuah fakta kepada Tang San. Dikarenakan Dewa Malaikat telah terlahir di benua Doulo, maka sudah dipastikan Qian Doliu sebagai pemuja agung telah mengorbankan nyawa demi membuka pintu warisan Dewa Malaikat. Sehingga Tang San tidak perlu lagi khawatir dengan kekuatan selain Dewa di benua ini. Hal ini jelas saja membuat Tang San bertanya-tanya, kalau Qian Doliu sebagai pemuja besar saja mengorbankan diri demi warisan Dewa Malaikat, maka Bo Sai Si sebagai pemuja besar Pulau Dewa Laut apakah akan melakukan hal yang sama? Dengan sangat santui meskipun kelihatan tua, tapi Bo Sai Si berbicara sangat elegan dan anggun. Dia bilang berkorban demi warisan Dewa adalah misinya. Sejak dirinya terpilih menjadi pendeta agung Pulau Dewa Laut, kejadian hari ini sudah ditakdirkan. Nah, ternyata kesedihan 7 pemuja yang kita lihat di episode sebelumnya adalah momen pengorbanan Bo Sai Si. Mereka semua telah mengetahui hal tersebut. Jikalau Tang San mewarisi posisi Dewa, maka nenek Bo Sai Si pasti akan mengorbankan nyawanya demi membuka pintu warisan Dewa Laut. Pada awalnya Tang San sempat menolak melihat Bo Sai Si ingin mengorbankan nyawa demi membantunya mewarisi posisi Dewa. Tapi sayang, ucapan Tang San tidak dihiraukan Bo Sai Si. Bahkan dia menghancurkan 9 cincin rohnya untuk memulai proses warisan Tang San. Bo Sai Si juga menjelaskan, saat itu dia pernah mencoba menggagalkan ujian Tang San dengan kekuatannya sendiri. Hal itu dia lakukan untuk mengulur waktu, sehingga dia memiliki waktu luang untuk kembali bertemu dengan Tang Chen. Tapi saat ini keinginannya itu untuk bertemu dengan Tang Chen sudah terpenuhi. Bahkan hal tersebut berkat bantuan Tang San.
Dikarenakan Tang Chen sudah pergi ke dunia lain alias tewas, maka tidak ada alasan lagi bagi Bo Saisi menunda waktu. Bahkan menurut Bo Saisi, kematian bukan suatu penderitaan, melainkan kebebasan. Wadidaw. Dia juga berharap, dengan lahirnya dewa baru di benua Daulo, Tang San bisa membawa harapan cahaya dewa laut ke seluruh lautan. Dan... Bersamaan dengan kematian Bo Saisi alias pemuja agung Pulau Dewa Laut, energi cahaya yang Bo Saisi simpan selama ratusan tahun menyebar ke seluruh lautan. Selain menandakan jika dirinya telah mengorbankan diri, hal itu juga pertanda bagi seluruh makhluk laut jika akan ada dewa laut yang terlahir di dunia ini. Meski pengorbanan nenek Bo Saisi terbilang sangat menyedihkan, tapi hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pemuja besar. Kemungkinan besar apa yang dialami Bo Saisi hari ini juga akan dialami Ning Rongrong di masa depan. Pasalnya, Rongrong adalah pewaris pendeta agung Pulau Dewa Laut. Ya, jelas saja fakta itu sedikit membuat Oscar ketar-ketir. Mengetahui kalau kekasihnya bakalan punya nasib yang sama kayak nenek Bo Saisi. Meski Rongrong sendiri siap menerima semua takdir yang akan dia pikul nantinya, tapi Tang San bilang, gak ada satupun orang atau dewa yang bisa menentukan takdir orang lain, sehingga dia berjanji akan menghapus aturan tersebut, sehingga tidak akan ada peristiwa seperti ini lagi. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya, Cok, sikap bijaksana Tang San. Pasti lulus udah jadi dewa kalau kayak gini mah. Baru saja memasuki gerbang warisan, Tang San tiba di sebuah tempat yang dikatakan berada di dasar lautan paling dalam. Di tempat itu juga ada sebuah istana yang kemungkinan adalah istana dewa laut yang sesungguhnya, sekaligus tempat Tang San melewati proses warisan dewa laut nantinya. Di dalam istana terlihat sangat sunyi, sama halnya saat kita melihat proses warisan dewa malaikat sebelumnya. Semakin lama Tang San berjalan, pilar di hadapannya berkilau dan memperlihatkan sosok besar duduk di sebuah singgasana. Tidak lain dia adalah dewa laut. Melihat Tang San sudah melihat dirinya adalah dewa laut tapi tidak bersujud, jelas saja membuat dewa laut sedikit heran dan bertanya-tanya, songong amat ini bocah gak mau nyembah. Tang San bilang kalau dia itu cuma pewarisnya bukan pelayannya. Yang pada dasarnya Tang San ini masih ngambek mengetahui pengorbanan Bo Saisi hanya untuk membuka gerbang warisan. Sebagai seorang dewa, dewa laut jelas sudah mengetahui kalau Tang San ini ngambek karena pengorbanan Bo Saisi. Dia kemudian mencoba menjelaskan kepada Tang San kalau dirinya sudah meningkatkan jiwa Bo Saisi dan Tang Chen ke ranah dewa, sehingga mereka berdua bisa hidup abadi dan bahagia di dunia lain. Hal itu jelas saja membuat Tang San merasa lega, sehingga pada akhirnya Tang San mau memberikan salam hormat kepada sang dewa laut di hadapannya. Meskipun jantung alias permata dewa laut hancur karena kemunculan dewa malaikat sebelumnya, tapi dikarenakan tingkat ketertarikan Tang San dan dewa laut sudah mencapai 99%, maka proses warisan masih bisa berlanjut. Hal itu juga tidak melanggar aturan alam dewa. Sang dewa laut juga meminta Tang San untuk tidak menggunakan roh pelindung Palu Hotian selama proses warisan. Pasalnya, sama-sama kita ketahui,
Kalau di dalam roh pelindung Palohotian, Tang San ada kekuatan Dewa Asura. Jika Tang San menggunakan Palohotian, maka proses warisannya bisa terganggu. Setelah Tang San mengerti dengan penjelasan dan aturan warisan, Dewa Laut membuka sebuah portal warisan dan memasukkan Tang San ke sebuah kotak labirin. Di dalamnya, Tang San akan mengalami beberapa penderitaan dan ujian, sama halnya seperti yang dialami Qian Rensu. Hal itu bertujuan untuk membersihkan hati Tang San, sekaligus sebagai tahap akhir. Apakah Tang San layak memiliki sikap seorang dewa? Ujian dan penderitaan pertama Tang San adalah melepaskan tulang roda Ming dari tangan kanannya. Selain mengalami rasa sakit yang luar biasa, Tang San juga diharuskan menghindari setiap serangan di dalam ruangan tersebut. Meski kekuatan rohnya tersegel, tapi Tang San bisa merasakan hal yang sangat sensitif sekalipun. Pada awalnya, Tang San sempat bingung apa tujuan Dewa Laut melakukan hal ini. Tapi setelah tulang roh daming benar-benar terlepas dari tubuhnya, Tang San akhirnya menyadari suatu hal yang janggal, di mana tubuh daming terlihat terikat oleh sebuah rantai, bahkan disambar oleh petir, yang artinya sang dewa ingin membersihkan jiwa binatang roh yang tertidur di dalam tulang roh. Melihat hal itu jelas saja membuat Tang San marah bukan main. Bahkan dia mencoba untuk menolong Daming. Bagaimana mungkin dia rela melihat Daming mengalami penderitaan seperti ini? Tang San juga bilang, kalau mewarisi Dewa Laut harus mengorbankan Daming, maka dia rela menolak warisan tersebut. Nah, apakah ujian Tang San kali ini akan lebih berat dari Qian Rensu? Kalau kalian mengikuti versi novel, pasti udah tau lah ya gimana kelanjutannya. Buat yang belum tahu kelanjutan alur ceritanya, tunggu seminggu lagi aja ya. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya, cok. Nyalain juga tombol notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini, Foreng pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye. If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.